pagi semuanya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-29. Kita melihat Mazmur pasal 29. Sekali lagi Mazmur 29 ini merupakan sebuah mazmur yang mempunyai satu tema utama yaitu tentang suara Tuhan. Selama kita menjalani kitab Mazmur sampai pada saat ini, kita berkali-kali melihat bahwa salah satu hal yang dikejar oleh Daud dari Tuhan bukan berkatnya melainkan suaranya pimpinannya, tuntunannya. Dan kali ini dalam Mazmur 29 lagi-lagi Daud menekankan kepada perihal tentang suara Tuhan, tentang tuntunannya, tentang guidance dari Tuhan di dalam segala hidupnya. Beberapa waktu ini saat saya uh, mulai kembali ke Perth, saudara saya merenungkan kembali flashback ya ke belakang. Saya melihat satu hal yang sangat saya syukuri adalah tentang mendapatkan suara Tuhan. Karena kalau saya melihat lagi cerita pengalaman ke belakang, saya menemukan bahwa begitu banyak perlindungan Tuhan terjadi ketika saya mulai belajar untuk menangkap dan mengikuti dan mentaati pimpinan Tuhan. Saya membayangkan apa apa jadinya seandainya saya nggak mencari tahu dan tidak mengejar suara Tuhan, tidak mencari pimpinan Tuhan tentang pada waktu saya ada di Perth. Saya bisa membayangkan kalau saja saya tidak menangkap suara Tuhan saat itu, saya bisa saja terpisah dari keluarga saya selama dua tahun. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya tidak menemukan suara Tuhan yang mengarahkan dan menuntun saya sampai ke Perth yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang dan juga menjadi pertanyaan saya pribadi kenapa harus Perth? Kenapa enggak Melbourne atau ke Sydney? Dan saya bersyukur dengan setiap pimpinan Tuhan di balik semua banyak proses, di balik semua banyak pergumulan juga tetapi saya bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu mengunci saya di kota ini, yang pada akhirnya membuahkan hasil, yaitu Tuhan memberikan bonus, yaitu permanent residence. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak menangkap pimpinan suara Tuhan, bagaimana saya harus melangkah. Saya melihat bahwa peranan suara Tuhan sungguh sangat... Menentukan banyak hal, saya bisa mengerti itu sebabnya Daud selalu mengejar tentang suara Tuhan. Daud selalu mencari pimpinan Tuhan dalam segala keadaan, baik itu mengenai langkah yang harus dihadapi dalam menghadapi musuh, strategi yang harus dia lakukan dalam menghadapi peperangan. Daud selalu mencari pimpinan Tuhan, dan dia selalu belajar untuk tidak mengandalkan pola pikirnya, tidak mengandalkan pilihannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi yang selalu mengandalkan pimpinan Tuhan. Nah, Saudara di dalam Mazmur pasal 29 kalau kita melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita akan membaca sebentar, "Kepada Tuhan hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan." Saudara di dalam ayat 1 berbicara tentang Tuhan itu layak mendapatkan kemuliaan dan kekuatan, layak mendapatkan keagungan. Ayat 2 menuliskan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi dalam ayat 1 sampai ayat 2, Daud ber 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 bercerita tentang berikan kepada Tuhan itu kemuliaan, berikan kepada Tuhan puji-pujian, pengagungan. Tiba-tiba di ayat ketiga sampai akhir, Daud berbicara tentang suara Tuhan. Seakan-akan mengkonotasikan begini bahwa kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan, kita memberikan ke keagungan puji-pujian kepada Tuhan oleh karena kehebatan suaranya. Jadi saya menangkap satu hal bahwa keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan, kekuatan Tuhan salah satunya dikaitkan dengan kehebatan dari suaranya. Itu yang saya tangkap. Karena Daud berkata berikan pujian. Tiba-tiba ayat 3 berbicara sampai ayat terakhir tentang suaranya yang hebat. Itu kesimpulan saya bahwa kesimpulan saya adalah kehebatan Tuhan dikaitkan dengan kehebatan suaranya. Itu sebabnya Saudara saya mengencourage kita harus ngerti bahwa ternyata suara Tuhan itu punya peranan yang sangat penting, yang sangat besar dan sangat hebat. Nah, kalau kita membaca tentang suara Tuhan suara Tuhan, kata suara Tuhan di Mazmur pasal 29 disebutkan tujuh kali. Saya ingin mengingatkan tidak ada apapun sesuatu, apa saja, detail apapun di Alkitab yang kebetulan. Ketika di dalam pasal 29 kata suara Tuhan, disebutkan tujuh kali kita semua tahu angka tujuh adalah angka sempurna berarti bahwa suara Tuhan itu memang betul-betul mutlak. Suara Tuhan betul-betul sangat penting. Bahkan menurut saya sampai disebutkan kehebatan Tuhan berkaitan dengan suaranya. Nah, di manakah sebetulnya kita me bisa mendapatkan suara Tuhan? Kita bisa menemukan kalau saya bagi ya dalam Mazmur 29, saya menemukan dua poin utama sih dalam Mazmur pasal 29 tentang suara Tuhan. Yang pertama tentang di manakah suara Tuhan itu ada. Kita akan melihat dulu di dalam ayat yang ketiga. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Saudara, kalau kita melihat suara Tuhan ada di atas air. Nah, bumi, bumi sendiri, bagian atau porsi terbesar dari bumi adalah air. Bahkan ajaibnya, badan kita pun bagian terbesar dari badan kita adalah air. Kalau saudara tahu, bagian terbesar dari badan tubuh manusia adalah air. Kalau Alkitab menuliskan bahwa suara Tuhan ada di air, ada di atas air, itu artinya bahwa suara Tuhan menguasai bumi. Suara Tuhan ada di mana-mana, jadi kita bisa menemukan dan mencari, dan mendapatkan suara Tuhan ada di mana-mana. Bahkan, luar biasanya, di tubuh manusia, persentase terbesar juga adalah air. Berarti, suara Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita berkata, "Kita tidak bisa menemukan suara Tuhan," nah, ayat ini menunjukkan bahwa suara Tuhan ada di mana-mana. Suara Tuhan menguasai seluruh bumi karena persentase terbesar air, berarti persentase terbesar juga adalah suara Tuhan. Berarti, suara Tuhan ada di mana-mana di ayat yang kelima dan ayat yang kedelapan kalau melihat suara Tuhan mematakan pohon aras bahkan Tuhan menumbuhkan pohon aras Libanon. ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng banteng suara Tuhan menyemburkan nyala api suara Tuhan buat padang gurun gemetar Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar Saudara ada beberapa tempat yang dimention di sini dan saya akan menyebutkan yaitu Lebanon dan Kades karena dua-duanya ada di bentangan yang berbeda. Gunung Lebanon ada di sebelah utara Israel, sedangkan pada gurun pada gurun Kades ada di sebelah selatan. Saya menangkap satu hal bahwa suara Tuhan dari utara sampai selatan, artinya melingkupi semuanya, Suara Tuhan ada di segala penjuru bumi. Suara Tuhan ada di mana-mana, jadi tangkap dengan iman hari ini bahwa saudara Tuhan bisa berbicara melalui apa saja, Tuhan bisa berbicara melalui apapun. Di dalam Kitab Amsal dituliskan: "Hikmat ada di mana-mana, hikmat ada di jalan, hikmat ada di pintu gerbang, hikmat ada di mana-mana." Jadi, berarti Tuhan bisa pakai media apapun. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk berbicara asal selama hati saudara dan saya merindukan seperti Daud merindukan untuk mendapatkan pimpinan Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah Papa buat kita, Dia pasti lebih rindu untuk berbicara. Dia pasti lebih rindu untuk menyuarakan suaranya. Dia pasti lebih rindu untuk menunjukkan pimpinannya kepada saudara dan saya yang memang sungguh-sungguh rindu untuk kepingin dapat tuntunan Tuhan. Jadi saya selalu ngajarin teman-teman bahwa mereka selalu tanya, saya ini tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bu. Saya cuma bilang begini, kamu datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Katakan katakan seperti ini, Tuhan, aku tidak mau salah melangkah. Aku tidak mau gerusah gerusu Aku tidak mau pakai kekuatan dan pilihanku sendiri. Tuhan, berbicaralah kepada hambamu ini, kepada anakmu ini, dengan cara yang aku bisa mengerti, tuntunlah anakmu ini, jalan di mana yang harus aku tempuh, buat anakmu ini bisa menangkap pimpinan Tuhan, supaya aku ini tidak salah jalan, melainkan aku boleh memilih jalan yang kau mau itu ya. Jadi ini yang Tuhan kasih lihat mengenai Mazmur 29 bahwa Saudara ternyata suara Tuhan itu dominan banget. Suara Tuhan sangat penting. Suara Tuhan perlu kita dapatkan di mana? Di mana-mana. Di mana-mana ada suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan tidak dibatasi hanya kalau kita menunggu ditumpangi tangan. Suara Tuhan itu ada di mana-mana. Dan kemudian poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah mengenai kekuatan dari suara Tuhan. Kita melihat ayat yang keempat, saudara. Ayat empat sudah jelas ngomong. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Jadi jelas suara Tuhan itu powerful banget. Suara Tuhan itu mempunyai kuat, kekuasaan, mempunyai kekuatan, saudara di ayat yang ke-11. Nah, Anda lihat, perhatikan ayat 11. Dikatakan begini, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Kita lihat tadi dari ayat 3 sampai ayat 10 bicara tentang suara Tuhan. Lalu kemudian di ayat 11 bicara tentang memberikan kekuatan. Bagaimana berarti gini, bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya melalui suaranya. Berarti kita bisa menyerap kekuatan dari Tuhan saat kita mendapatkan suaranya. Berarti kita bisa menyerap mujizat dari Tuhan melalui suaranya. Kita bisa menarik kuasa surga melalui suara Tuhan. Benar kata-kata hamba Tuhan almarhum yaitu Smith Wigglesworth dia bilang begini Tuhan berbicara saya mempercayainya selesai sudah persoalannya jadi pokok yang paling penting adalah kita mendapatkan suara Tuhan ketika kita mendapatkan suara Tuhan maka sebetulnya itulah akses itulah kunci pembuka keajaiban. Itulah kunci pembuka segala mujizat. Pokoknya kalau Tuhan sudah ngomong, kata Smith Wigglesworth, bagian dan tugas saudara dan saya adalah percaya dan taat. Maka apa yang dikatakan oleh suara Tuhan, seperti kata kitab Yesaya, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti air hujan yang turun dari langit, Turun ke bumi pasti pada akhirnya akan memberikan hasil. Makanya, saudara, dalam apapun yang saya kejar adalah saya mendapatkan suara Tuhan. Anak-anak saya selalu berkata begini dalam setiap pergumulan: "Pokoknya, Mami Tuhan ngomong apa, saya sudah tinggal nurut." Nah, itu yang menjadi perjuangan kita, yaitu menemukan suara Tuhan. Tetapi jangan berkecil hati, suara Tuhan ada di mana-mana. Asal kita dengan terbuka, pasti kita akan menemukan pimpinan Tuhan. Kita akan menyerap kekuatan dari Tuhan melalui suaranya. Detik suara Tuhan dikasih buat saudara, wah itu sudah. Detik suara Tuhan udah dapat. Detik suara Tuhan udah dikasih buat saudara dan saya percaya bahwa semua akan baik-baik saja, bahkan lebih daripada baik. Amin. Kalau Tuhan sudah bicara sembuh, Pasti sembuh. Kalau Tuhan sudah bicara, ada jalan. Pasti ada jalan. Kalau Tuhan sudah bicara bahwa pekerjaanmu akan baik-baik, pasti pekerjaan kita akan baik-baik. Walaupun secara fakta kita tidak bisa melihat hasilnya, belum melihat hasilnya, kenapa? Karena saya tetap percaya bahwa suara Tuhan satu titik aja, tidak akan gagal. Suara Tuhan itu kata Alkitab. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, yaitu melalui suaranya. Nah, kita lihat kehebatan suara Tuhan ya. Saya waktu membaca ayat-ayat ini, saya cuma uh, pengen menggali lebih dan saya mengagumi Alkitab itu merupakan banyak harta ya di dalamnya. Alkitab menuliskan begini: Suara Tuhan mematakan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras. Lebanon, ia membuat Gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu dan Gunung Sirion seperti anak banteng. Saudara saya mencari tahu tentang pohon aras Lebanon. Ternyata pohon aras Lebanon ini ada kemiripan dengan pohon kurma. Ada pohon-pohon aras Lebanon, memang kebanyakan ukurannya sampai besar banget sampai bahasa Inggris itu menuliskannya dengan kata massive. Massive itu bukan cuman big, saudara, tapi besarnya luar biasa. Dan karena besarnya luar biasa, yang amazing juga pohon aras Lebanon mempunyai akar yang kuat dan akarnya itu sampai kemana-mana karena akarnya ini pinter sekali mencari air. Itu sebabnya di dalam Mazmur dituliskan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu seperti pohon yang sekalipun uh, pada musim kekeringan tidak akan kering. Kenapa? Karena akar-akarnya mencari air, menemukan sumber air. Nah, pohon aras Lebanon akarnya itu bukan cuma merambat kemana-mana, tapi gede-gede ukurannya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah nyabuti rumput ya. Tapi sejak tinggal di Perth ini pengalaman saya cukup eh, berguna juga waktu mencabuti rumput. Ada rumput-rumput yang gampang sekali dicabut, tapi ada rumput yang pada waktu kita cabut ternyata dia itu panjang sekali akarnya tuh sampai panjang bahkan amazing bisa beberapa meter loh. Ini yang paling sulit dicabut. Orang menyebutnya di Surabaya katanya rumput teki. Orang bilang begitu. Nah ini paling sulit dicabut. Jadi akarnya itu panjang sekali. Jadi ketika kita tarik itu nggak ketemu-ketemu. Ini ujungnya mana? Dan dan yang mengerikannya akarnya tuh jadi bukan di satu garis, jadi bisa ke sini, ke sini, ke sini, jadi bisa beberapa cabang. Saya waktu nyabutin rumput teki ini yang bikin tangan paling sakit, saudara, dibandingkan rumput yang lain. Nah, pohon aras Lebanon adalah seperti itu. Alkitab menceritakan bahwa suara Tuhan bisa menumbangkan pohon aras Lebanon. Jadi, sesuatu yang sangat permanen, sesuatu yang sangat kuat sekali, sesuatu yang seperti sudah sangat berakar. Yang orang bilang, sudah berakar, beranak pinak, sudah berurat, udah tidak mungkin digoyangkan, sudah tidak mungkin diubah, sudah berabad-abad. Ternyata suara Tuhan bisa untuk menumbangkan dengan begitu gampang. Saya ingat tentang cerita Tembok Yeriko, kurang tebel apa Tembok Yeriko, saudara. Bahwa Tembok Yeriko itu terbuat dari dua lapisan, satu lapisan tebalnya lima meter dan itu dua lapisan. Anda bayangkan bahwa sekalipun dimeriam pada zaman itu pun akan kesulitan sekali. Tetapi Alkitab menuliskan ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, aku memberikan Jericho kepadamu. Ketika Tuhan berbicara, tembok setebal apapun tidak akan bisa membendung. Tembok setebal apapun tidak akan bisa mengatasi suara Tuhan. Nah ini juga berbicara peraturan, vonis, sekuat apapun seyakin apapun tidak bisa menghalangi kalau Tuhan sudah berbicara. Kalau Tuhan sudah berbicara bahwa Yeriku roboh, Tuhan akan melakukannya. Saudara, saya pernah sharing kepada Anda bahwa di sini pernah ada seseorang jemaat yang satu kali ketika saya berdoa buat dia di satu gereja, saya berkata, saya melihat tembok Yeriko kamu tiba-tiba roboh dengan begitu gampang. Nah ternyata dia sudah berusaha untuk berkali-kali mengajukan permohonan permanen residen, tetapi selalu gagal karena masalah bahasa Inggris. Dan pada kali yang terakhir dia mencoba, bahasa Inggrisnya juga masih gagal. Dan dia mencoba satu kali lagi, dan pada waktu dia mencoba satu kali lagi, itu Inggrisnya belum berhasil juga, tapi dia tetap nekat untuk mendaftar karena dia sudah terjebak dengan usia yang sebentar lagi. Sudah tidak ada kesempatan untuk mendaftar. Nah, ternyata ketika dia mendaftar, walaupun Inggrisnya masih belum lolos, kalau Tuhan sudah berbicara Yeriko Muroboh. Ternyata dengan segampang itu dia mendapatkan permanen residen. Nah sekarang dia sudah permanen residen. Nah pada waktu dia sharing itu, saya menangkap satu hal. Mau sesulit apapun, mau sekaku apapun, mau sekeras apapun, kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan sanggup merobohkan. Seorang teman saya pada waktu umur 28 tahun, dia mengalami menopause dini dikarenakan berawal dari malpraktek ya jadi apa ya istilahnya indung telurnya diangkat satu dan anehnya ada kelainan sehingga setelah itu dia tidak pernah mens lagi dia ngalamin menopause dini sampai usia 30-an dia menikah dia sudah ngomong sama suaminya calon suaminya waktu itu jangan Berharap aku punya anak, karena aku sudah tidak bisa. Jadi, kalau kamu mau tetap mau menikah, kamu harus siap. Suaminya bilang, "Iya, saya menerima kamu apa adanya," tetapi ceritanya, pada waktu sekitar umur 35 tahun, Tuhan itu berbicara kepada mereka berdua bahwa Tuhan akan memberikan seorang keturunan kepada mereka. Wanita ini tentu saja sulit untuk percaya karena dia tidak mungkin hamil karena udah bertahun-tahun menopause. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan berbicara beberapa bulan kemudian wanita ini hamil tapi dia tidak pernah tahu kalau dia hamil karena dia pikir dia kena tumor karena perutnya makin hari makin membesar dia tidak pernah tahu kalau dia hamil karena dia kan sudah tidak pernah mens jadi bagaimana dia bisa tahu kalau hamil kan semuanya selalu telat mens ya sedangkan dia tidak pernah mens tapi ternyata dia hamil dan anaknya sekarang sudah selesai kuliah sudah kerja saya melihat satu hal gini bahwa sekalipun kondisi sudah berakar tidak mungkin sekalipun kondisi sudah bilang ini sudah tidak mungkin sudah beroyot sampai nenek moyang keberapa sudah tidak bisa dirubah. Ternyata bagi Tuhan bisa dirubah. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin sekarang saudara mengalami masalah keuangan yang saudara berkata, ini sudah tidak mungkin. Kita sudah terlalu berat kondisinya. Saya mau katakan bahwa pohon aras Libanon, gunung Alkitab menuliskan gunung aja. Kemudian kata yang dipakai adalah gunung. Bisa lompat-lompat seperti lembu. Saudara kita pernah membaca ayat bahwa kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Betul, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Saya menemukan hal baru nih, saudara. Suara Tuhan bisa bikin gunung melompat-lompat, loh. Bukan cuma pindah, saudara. Suara Tuhan bisa membuat gunung lompat-lompat. Wow, berarti lebih dahsyat gimana aja Saudara daripada kalau iman sebesar biji sesawi itu dari sisi kita ya iman, itu bisa mindahin gunung. Tapi kalau suara Tuhan punya power lebih gede daripada iman kita. Yaitu apa? Ketika suara Tuhan dikeluarkan, suara Tuhan sanggup membuat gunung-gunung itu melompat. Saudara, jadi Anda bayangkan sesuatu yang mustahil Bukan cuma bergerak, loh. Bukan cuma bergeser sedikit, tapi benar-benar berpindah tempat, lompat. Artinya, sudah di luar rasio, sudah di luar hukum alam, sudah di luar akal. Ya, kayak uh, teman saya yang sudah jelas menopause. Benar-benar, saudara, gila banget gitu, loh. Ini hukumnya mana? Peraturan dokternya, fonisnya gimana? Hukum medisnya udah kayak apa? Ini menurut saya sih bukan gunung pindah, bukan gunung bergerak, tapi udah lompat-lompat, sudah tercabut akar-akarnya, saudara. Ya, istilahnya akar-akarnya itu udah tercabut, saudara. Yang dikatakan sudah mati sekalipun itu bisa dirubah benar-benar totalitas sama Tuhan. Nah, itu yang luar biasa tentang kuasa suara Tuhan. Nah, kita akan melihat hal yang lain. Di ayat yang ke-9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Saya belajar tentang rusa nih. Ternyata rusa itu kan banyak macamnya, tapi rusa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah rusa yang kita sebut dengan rusa merah atau red deer. Nah, banyak spesies dari red deer yang ada di daerah timur sana, timur tengah, Eropa merupakan red deer yang langka yang katanya kalau beranak itu 3 sampai 5 tahun baru beranak satu. Jadi wah lama ya, cukup lama ya kalau Anda bayangkan kelinci kan cepat sekali. Beranaknya itu 3 sampai 5 tahun sekali. Jadi sulit, Saudara. Itu pun beranaknya cuman satu. Nah, ternyata saya tuh belajar tentang rusa rusa merah ini sekalipun bukan yang jenis spesies ini, spesies-spesies jenis-jenis red deer yang lain itu rata-rata kan bisa beranak satu tahun sekali nah kayak manusia ya tetapi diceritakan bahwa mereka itu untuk beranak itu susah kenapa karena naturenya mereka jadi rupanya kalau masa kawin itu bertengkar gitu loh jadi eh, seringkali sulitnya luar biasa karena antara rusa rusa betina dan rusa jantan itu bukannya mau dikawin gitu loh tapi maka malah bertengkar jadi akhirnya Bagaimana kalau mereka sus, uh, sering bertengkar, sering perang gitu ya, antara rusa betina dan rusa jantan? Bagaimana mereka bisa melahirkan keturunan? Jadi, itu sebabnya boleh dibilang bahwa untuk beranak itu nggak mudah. Nah, konteks ini bicara tentang Timur Tengah ya, tentunya ya. Nah, jenis rusa yang banyak di sana adalah yang beranaknya <tuh> 3-5 tahun sekali. Nah, Alkitab menuliskan suara Tuhan itu membuat beranak. Berarti begini, suara Tuhan itu mengatasi musim loh, saudara. Amin. Suara Tuhan mengatasi musim. Tidak peduli waktunya kayak apa, kalau Tuhan sudah bilang dapat, dapat. Tidak peduli umurnya sudah menopos, kalau Tuhan sudah bilang dapat, dapat. Amin. Ingat kisah Ishak, tidak peduli musim kering, tidak peduli tidak ada hujan, Ishak tetap menuai panenan yang luar biasa. Ini yang saya lihat: suara Tuhan mengatasi kekuatan sebesar apapun, dan suara Tuhan mengatasi musim dan waktu, atau hukum alam. Tidak peduli waktunya nggak tepat, saudara ingat satu kali: Yesus mengutuk pohon arah. Yesus bilang, "Yesus marah karena pohon arah itu tidak didapati berbuah, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan tidak pada musimnya." Rupanya, bagi Tuhan, Tuhan tidak mau dibatasi dengan yang namanya musim ayat itu sekaligus mengingatkan saudara, tidak peduli musimnya, saudara dan saya juga harus tetap berbuah. Amin. Tidak pada musimnya, saudara tetap harus berbuah. Saudara bilang begini, Tuhan, saya tuh tidak bisa sabar karena dia godain terus gitu loh. Istilahnya medannya tuh tidak memenuhi persyaratan, medannya tidak mendukung. Bukan saya yang salah, tapi dia yang garain Tuhan saudara Tuhan tidak peduli keadaan kayak apapun, no reason, kita tetap harus berbuah. Kita harus berbuah karakter yang baik, kita harus berbuah hal-hal yang Tuhan mau. Suara Tuhan itu mengatasi segala musim. Kalau hari ini katanya musim devaluasi, kalau sekarang-sekarang ini musim krisis ekonomi, saya mau katakan buat saudara, kalau Tuhan sudah bicara, aku memberkati kamu berlimpah. Walaupun musimnya ekonomi krisis, saudara akan tetap menerima ekonomi berlimpah. Amin, karena suara Tuhan melewati segala musim. Kalau orang berkata, "Sekarang ini jual rumah susah, sekarang ini jual rumah lagi sulit, musimnya jual rumah lagi sulit," tapi saya mau katakan, suara Tuhan mengatasi musim jual rumah. Amin. Jadi jangan berkecil hati kalau ada di antara saudara yang bekerja sebagai property agent. Suara Tuhan itu mengatasi musim. Amin. Mengatasi musim. Mungkin musimnya seperti yang kata saya kayak Sarah ya. Musimnya menopause, kedaluarsa. Tetapi kalau Tuhan sudah bilang punya anak, maka mengatasi musim kalau musimnya Sarah itu kan musimnya pensiun ya Bapak Ibu ya musim pensiun musim istirahat musim yang expired sudah tidak bisa melahirkan anak tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh musim apapun saya akhirin dengan saya ingatkan kembali Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan melalui Suaranya, kita bisa menarik kuasa Tuhan, kita bisa menarik berkat surga, kita bisa menarik mujizat. Dapatkan dulu suara Tuhan saat kita dapatkan suara Tuhan. Kekuatan sekuat apapun akan lompat-lompat, tidak bisa bertahan di hadapan suara Tuhan saat kita mendapatkan suara Tuhan. Musim apapun tidak bisa membatasi suara Tuhan. Amin. Bukan hanya kekuatan, tapi waktu pun Tuhan atasi semua dengan suara Tuhan. Amin. Yuk, kita berdoa, kita menghampiri Tuhan, kita angkat perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati. Terima kasih, Bapak, buat hari ini kami bersyukur, ajarin kami punya hati dan kerinduan seperti Daud untuk selalu menangkap pimpinanmu, sehingga dalam kehidupan ini kami bukan berjalan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang telah dipecah bagi kami saat kami makan roti ini kami percaya kami telah disembuhkan kami telah dibaharui saat kami makan roti ini kami menjadi satu dengan tubuh Kristus sendiri tubuh Yesus sendiri kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman haleluya Mari kita angkat anggur sama-sama di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kami. Saat kami minum, kami percaya kami menjadi darah dagingmu ya Tuhan. Darahmu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami, mengalirkan kelepasan kemerdekaan, menggolontor semua kutuk, menghancurkan semua penyakit. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk segala renungan firman pada hari ini. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.